Katakan siapa orang yang bersedekah. Ini uang berteriak 3 kali. Uang yang saya sedekahkan. Apa kata si uang? Kuntu fanian wa fasirtu bakian. Kata yang 5.000, Habib, aku tadi seharusnya habis, tapi aku sekarang akan kekal bersamamu. Nanti saya mati, 5.000 itu masih punya saya. Saya di alam barzah, 5.000 itu masih punya saya. Tapi kalau 5.000 saya kasihkan ke anak saya, beli minuman, pop es, maka apa? Fanian habis. Tapi uang ketika saya sedekahkan, dia teriak 3 kali. Yang pertama, aku tadi habis, tapi sekarang aku akan kekal bersamamu. Yang kedua apa? Kuntu qalilan fasirtu kathiran. Apa kata uang? Aku tadi sedikit, cuman 5.000. Tapi ketika kamu sedekahkan kepada, kamu keluarkan untuk sedekah, fasirtu kathiran. Maka uang 5.000 itu Allah kalikan sekian ratus kali lipat. Bisa-bisa pahalanya saya 5 juta walaupun cuma 5.000. Yang ketiga, apa kata uang? Kunta hafittani wal an hafittuka. Kata si uang, tadi kamu yang jaga aku, ditaruh di sabuk biar enggak hilang, ditaruh di bank biar enggak hilang, kamu jaga aku. Fal an, dan sekarang ahfaduka, aku yang akan menjaga kamu. Karena dikatakan bala tidak akan bisa menembus dindingnya sedekah. Hah? Itu istimewanya sedekah akan menjaga kita. Makanya orang-orang dulu, Bu, orang-orang tua dulu itu bukan cerempek, kasihan kesambian. Kadang malu sampean, ya jong, nik gini wis receh ro, sambi mek pola bedem anu, reng ngamen, pengemis. Oh, apa we ibu ya. Padahal apa? Tujuannya di situ supaya kita diselamatkan dari bala.